Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana selagi kes mahkamah belum selesai, Bella Astila kunci mulut. Didakwa sudah berbaik dengan suami iaitu Alif Aziz, pelakon Bella Astila memilih untuk mengunci mulut sekaligus membiarkan persoalan terbiar tanpa jawapan. Pun begitu, pengurus Bella berkata segala dakwaan akan dijawab tuan badan selepas kes mahkamah antara Bella dan suaminya selesai. Maaf, selesai semua kes mahkamah baru kami jawab, katanya kepada Hipglam. Ditemui pada malam gala Ibu Inspirasi Nona Bella atau nama sebenarnya Dayang Arana Bella Awang Astilah terus bergegas pulang sebaik selesai menerima anugerah Ibu Inspirasi Mingguan Wanita dan Nona Ibu Ikon Gen Z malam tadi. Bagaimanapun, ibu kepada dua cahaya mata itu sedia berkongsi perkembangan karya seni yang semakin menyinar baik dalam arena nyanyian maupun lakonan, kata Bella. Dia bakal muncul dengan lagu baru yang liriknya ditulis sendiri ciptaan komposer Sharon Paul dalam masa yang terdekat. Saya akan keluarkan single terbaru, sangat teruja mahu kongsikan dengan peminat. Lagu itu saya tulis sendiri dan muzik ciptaan Sharon Paul. Lagu itu sebenarnya dah lama sangat, 2 tahun perap, rasanya ini masa sesuai untuk dilancarkan. Moga semua orang suka, ujarnya. Susulan kes mahkamah antara Bella dan Alif ditunda daripada 4 Jun ke 13 Jun timbul dakwaan yang mengatakan pelakon drama Aku Tanpa Cintamu itu kembali berbaik dengan suaminya. Krisis rumah tangga Alif dan Bella tercetus apabila penyanyi berusia 33 tahun itu ditangkap haluat bersama pelakon Ruhainis di sebuah kondominium pada 9 Mac lalu. Bella kemudian memfailkan cerai terhadap di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan pada 13 Mac lalu, lepas panas apabila muncul pula seorang wanita Singapura, Sara Yasmi, yang mengaku menjalin cinta dengan Alif sejak Januari lalu. Situasi semakin parah apabila Sara mendedahkan perbualan WhatsApp antara Alif dan Ruhani sehingga membabitkan ramai artis seperti Caprice, Emma Maimbong, Caca Maimbong, Merkin dan Anna Jobling. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.